Halo, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel Ready Marlina. Oke okay guys, di video kali ini aku bakalan sharing lagi ke kalian terkait perencanaan keuangan pensiun ya. So stay tune terus, jangan lupa like, comment, dan subscribe dulu. Nah guys, jadi langsung aja di video kali ini aku bakalan sharing lagi ke kalian terkait dana pensiun ataupun mengenal lebih dekat dana pensiun lembaga keuangan atau yang biasa dikenal dengan sebutan DPLK. Di video aku sebelumnya aku sempat sharing juga mengenai uh, dana pensiun ya, baik itu dana pensiun konvensional dan dana pensiun syariah. Nah dan DPLK sendiri merupakan bagian dari dana pensiun ya teman-teman. Mungkin sebagian besar berpikiran bahwasannya kalau misalkan berbicara keuangan pensiun uh, yang bisa ikut serta eh, dana pensiun adalah pegawai negeri aja ataupun BUMN aja gitu ya yang memiliki program eh, pensiunan gitu nah ternyata para pegawai lepas ataupun para eh, pembisnis pengusaha ataupun para pegawai swasta itu juga bisa eh, melakukan perencanaan keuangan pensiun dengan ikut serta di program DPLK yaitu program iuran pasti yang biasanya ada di DPLK. Nah DPLK sendiri itu apa sih lembaga apa? Nah DPLK sendiri adalah dana pensiun lembaga keuangan yang mana didirikan oleh bank umum ataupun perusahaan asuransi yang memiliki program uh, pensiun atau yang biasa dikenal itu dengan program uh, pensiun iuran pasti. Nah jadi bukan cuma pegawai negeri aja nih yang bisa ikut serta program pensiun, namun juga pegawai swasta ataupun ibu rumah tangga pun itu bisa ikut serta ke program e, DPLK ataupun dana pensiun lembaga keuangan tanpa ada persyaratan khususnya gitu. E, biasanya DPLK menetapkan e, usia itu minimal 18 tahun dan sudah memiliki e, KTP. Jadi buat teman-teman yang mau merencanakan keuangan pensiun ya, e, bingung tempatnya di mana, teman-teman bisa datang ke bank umum ataupun e, asuransi gitu yang memiliki program DPLK. Nah, jadi sekarang nggak perlu repot-repot lagi nih e, bingung mau merencanakan keuangan pensiun di mana dana pensiun lembaga keuangan itu bisa dijadikan salah satu pilihannya hal ini juga berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 92 terkait e, pensiun gitu yang mana ada beberapa orang yang bisa ikut serta e, program DPLK intinya semua orang bisa gitu ikut serta program e, dana pensiun so mulai dari sekarang yuk mulai merencanakan keuangan pensiun untuk masa depan lebih baik. Dari aku cuma sekian, mobil tapi kalian deh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.